Selamat Sabat untuk kita semua. Sekali lagi, selamat Sabat. Sebelum kita memulai acara kita, mari kita mengundang Roh Kudus agar hadir dalam hati kita masing-masing. susunan acara sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Pemimpin acara oleh saya sendiri Dea Kapitan. Lagu buka kita akan bernyanyi bersama dari SDA Himnal 608 Faith is the Victory. Ayat inti dan doa oleh Ines Sarumpaet, doa buka lagu spesial oleh Nada Pane. Berita mesion akan dibawakan oleh Francika. Cik, Fran kita akan menyanyikan Turn Your Eyes Upon Jesus. Lalu diskusi sekolah sahabat kita pada sahabat ini akan dibawakan oleh PHD Friendly Sinaga sebagai moderator. Sir Francis Huta Barat, Sir Henry Prasetyo, Pendeta Exxon Pane. Lagu tutup kita bernyanyi bersama dari SDA Himnal 109 Marvelous Grace. Doa tutup oleh Lawyer Purba. Korister kita pada Sabat ini adalah Seren Manik, Pianis Letitia Slitonga, Organis oleh Memdame Sinaga. Memdame Sagala, marilah kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Sebagai lagu pembuka, kita sama-sama berdiri. Kita bernyanyi dari SDA Himnal nomor 608, Fade the Victory. Jemaat diundang berdiri. falan kita terdapat di dalam Roma 13 ayat 11 dan 12 hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya hari sudah sudah jauh malam telah hampir siang Mari kita sama-sama berdoa Bapak di surga, terima kasih untuk kasihmu yang telah memberikan kepada kami satu sahabat yang baru. Dan terima kasih karena kami telah datang berkumpul di tempat ini untuk berbakti memuliakan namamu. Sepanjang perbaktian ini, kiranya engkau memberikan kami roh kudusmu untuk memimpin kami, agar hati kami tertuju untuk mendengarkan firmanmu dan untuk memuji engkau. Jadilah kandakmu sepanjang perbaktian ini. Kami serahkan semuanya dalam kandakmu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Selamat sahabat, buat kita semua.

kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sahabat untuk kita semua. Berita mission kita berjudul mengenai pria Alkitab yang berasal dari negara Spanyol yang dipelopori oleh Remus. Remus. Dia berpro, berprofesi sebagai perawat dan istrinya adalah seorang arsitek, arsitek dan dia memiliki kehidupan yang baik dan memiliki dan memiliki tiga anak dan berkel, berlokasi di Prancis dan akan tetapi dengan kehidupannya yang sudah lebih baik dia merasakan atau dia merindukan. ...mengenai Tuhan. Remus rindu bisa mengulang doa Yesus kepada bapaknya... ...yang terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 4. Aku telah memuliakan engkau di bumi... ...dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku... ...untuk melakukannya. Dan dengan ayat ini dia rindu untuk memulihkan Tuhannya. Dan tetapi bagaimana caranya dia mulai bertanya-tanya, apakah dia harus sama dengan Yesus? Yang dimana Yesus menyatakan di sinagog bahwa roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan pelihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang terlindas dan untuk memberitahukan tahun Ramadhan telah datang, jadi dia rindu sama seperti Yesus untuk menyampaikan kabar baik. Dan dia juga membacakan perintah Yesus yang dimana kita mungkin semua tahu di ayat Alkitab Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. aja mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan dia juga membacakan buku Nyonya White yang berjudul Call Border Ministry yang dimana di halaman 6 berisi pekerjaan membagikan literatur yang dilakukan dengan benar adalah pekerjaan misionaris yang paling tinggi. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi penginjil literatur. Dan dia berkeinginan untuk mencoba menjual buku kepada orang yang tidak mau membelinya. Dan pada akhirnya Remus dan keluarganya pindah ke Galicia, wilayah yang sangat sekuler di Spanyol dengan populasi hampir 3 juta dan hanya sekitar 500 orang Advent dan lima gereja Masaya dan lima gereja Masaya Hatven hari ketujuh. Remus mulai menjual Alkitab dan buku-buku lain di pasar terbuka seperti menjual buku-buku mengenai hasil pertanian, pakaian, mainan, buku dan barang-barang bekas. Dan dia mulai menjual buku Buku-buku dan dia, pada akhirnya, dia me, disebut dengan pria Alkitab. Dan di salah satu pasar terbuka itu, ada juga uh, penju, penjual, dan dia mulai mendekati penjual tersebut agar dia bisa memasukkan bukunya di dalam stand. Penjual tersebut akan tetapi... Uh, pria itu memang jelas tidak mau terlibat, tetapi lama-kelamaan, dalam hal percakapannya, dia mulai mengatakan, atau dia mulai mengakui, penjual tersebut mengakui bahwa Remus memiliki sesuatu yang tidak biasa pada dirinya. Pria itu membaca Alkitab di rumahnya dan meminta Remus untuk bersamanya dalam belajar Alkitab, dan setelah beberapa bulan kemudian, dia memberikan hatinya untuk... Untuk dibaptis dan bisa memuji nama Tuhan dan menerima Yesus, tentunya Dia dan Remus sudah menjadi teman. Bahkan eh, jika mereka bertemu, eh, pria atau penjual ini mengatakan bahwa "halo pria Alkitab", tapi terkadang buku Remus terjual. Eh, bukan karena usahanya tapi melainkan karena Tuhannya dia percaya ketika dia keluar dari rumah dia berdoa kepada Tuhan untuk bisa melancarkan penjualannya dan suatu ketika ada seseorang yang menghentikannya uh, orang asing ini bertanya Apakah itu Alkitab dan Remus menjawab, ya saya menjual Alkitab. Berapa harganya? Remus mengatakan 10 euro. Uh, atau bisa kita sama dekan kalau dengan rupiah yaitu 163 ribu rupiah. Dan dia mengatakan, orang asing ini mengatakan, boleh berikan kepada saya satu, saya mau membacanya. Dan dan dalam hal ini Remus tidak perlu melakukan apapun untuk melakukan penjualan, karena hanya karena Tuhanlah yang menjual kepada orang-orangnya, orang asing itu. Dan di lain waktu ada seorang wanita yang bergembira karena Remus menjual Alkitab, dia melompat ke kegirangan dan dia berkata. Saya telah berdoa kepada Tuhan untuk sebuah Alkitab, dan dia dengan bahagianya mencium Alkitab tersebut. Dan dia juga mengatakan, inilah jawaban Tuhan. Dan di lain waktu, remus menempuh jarak 70 mil atau 120 km untuk mencapai pasar terbuka, dia bergembira, dia menjual banyak buku pada hari itu. Tetapi dia menyadari bahwa buku yang dia jual itu tidak cukup untuk menutupi biaya bensinnya dalam perjalanan. Dan dia mulai bertanya-tanya, apakah perjalanan itu sepadan? Dan di, di, kemudian, di kemudian waktu ada seorang pria tua berusia sekitar 90 tahun. Dia datang ke stand bukunya Remus dan dia bertanya, "Apakah kamu punya Alkitab?" Pria tua ini ingin tahu apakah Yesus mungkin bisa mengasihinya, dan Remus mengatakan dengan gembira bahwa "ya, ada." Dan uh, Remus dan pria tua ini uh, berbincang-bincang sampai berlinang air mata menceritakan kisah Yesus. Uh, dan dalam pria tua tadi itu walaupun dia sudah berusia dia masih mau untuk mengenal Yesus. Dan di sini dikatakan tidak ada kata terlambat untuk mengenal Yesus. Dan Remus berharap bisa juga melihat pria tua tersebut ke ber, ber, bertemu Yesus di surga. Dan Remus senang melayani Tuhan di Spanyol. Dia mengatakan ada banyak orang yang mencari roti kehidupan dan kami dapat membantu mereka dengan memberi Alkitab. Dan ia juga senang dikenal sebagai pria Alkitab. Dan terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda tiga tahun lalu yang membantu Sagunto Adventist College Spanyol untuk melatih orang untuk menyebarkan kabar baik tentang kedatangan Yesus yang segera di negeri ini dan di luar negeri. Akhir kata, Feliz Sabado y gracias por su atención. Turn your eyes upon Jesus. Shalom, selamat sahabat buat kita semua. God is good all the time. And all the time God is Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat penyertanya kepada kita uh, dalam satu minggu kerja kita dan tiba pada sahabat ini untuk memuji dan memulaikan nama Tuhan. Baik, pada saat ini kita akan mulai diskusi kita namun uh, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Frilni Sinaga, uh, jurusan filsafat tingkat 3 dan saya di sini tidak sendiri. Dan dihadiri para narasumber yang luar biasa, yang pertama uh, yaitu pendeta Tommy Masingi, selamat sahabat pendeta. Selamat sahabat. Dan yang kedua ada Sir Henry Pasetio, selamat sahabat Sir. Selamat sahabat. Dan yang terakhir uh, Sir Francis, selamat sahabat Sir. Selamat sahabat. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita undang pendeta Tommy Masingi untuk berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Allah kami yang pengasih dan penyayang. Allah yang sudah memberikan sahabat bagi kami. Dan Allah yang sudah memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan. Dan di jam sahabat yang kudus ini. Kami akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya kuasa roh kudus-Mu menuntun, melihara dan membimbing kami. Sehingga apa yang akan kami pelajari itu boleh diaplikasikan dalam hidup kami supaya kami lebih hari, lebih setia, lebih dekat kepada Kristus. Bersalah dengan kami Bapak, ampun dosa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Baik, eh, sahabat yang lalu kita sudah belajar pelajaran di suci yaitu tentang penghakiman di mana di sana dikisahkan bagaimana nanti kita akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. ...ya dimana kita akan dihakimi baik orang jahat maupun orang benar. Nah pada saat ini kita akan memasuki diskusi kita yaitu pelajaran ke-6... ...yang berjudul saat penghakimannya. Ayat intinya terdapat di dalam kitab Roma 13 ayat 11 dan 12 yang berbunyi... ...hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang... ...yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur... ...sebab sekarang keselamatan sudah lebih dari... Sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari ini, hari sudah jauh malam, telah hampir siap. Roma 13 ayat 11 dan 12. Di sini dikisahkan di mana, uh, di dalam majalah National Geographic, di mana terjadi kebakaran di sebuah taman nasional, yaitu di Yellowstone, di Amerika, Seri Amerika Serikat, di mana terjadi kebakaran yang sangat luar biasa. Uh, sehingga terjadi kebakaran di hutan tersebut, di taman tersebut. Lalu ditugaskanlah ada seorang petugas untuk mengecek seberapa besar dampak yang terjadi akibat kebakaran tersebut. Nah, pada saat petugas ini berjalan, dia menemukan ada seekor e, burung yang sudah terbakar hangus. Nah, pada saat dia melihat burung ini, dia pindahkan burung ini ya. Lalu pas saat dia pindahkan burung ini terdapat ada tiga anak burung di atas pangkal sebuah pohon. Nah sebenarnya uh, burung ini bisa saja kabur atau bisa saja terbang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi begitulah karena dia cinta kepada anak-anaknya, dia rela mati untuk melindungi anak-anaknya dari kebakaran yang terjadi pada saat itu. Seperti itulah juga kepada kita umat Tuhan, di mana Tuhan mau rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, yang dimana sebenarnya kita lah yang pantas untuk mati, tapi dia mau datang ke dunia ini karena dia penuh sayang, sangat sayang kepada kita manusia. Dimana di kayu saliblah Tuhan dihakimi, yang harusnya kita mengalami kematian kekal, tapi Yesuslah yang mengambil uh, kematian tersebut sehingga kita bisa menjadi mendapat untuk nanti keselamatan di sorga. Baik, kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu yaitu tentang pembersihan tempat kudus. Uh, saya akan tanyakan kepada Sir Francis. Uh, apakah yang menjadi tanggapan Daniel terhadap penglihatan 2300 petang dan pagi dan apa tanggapan Allah terhadapnya? Silakan, Sir. Terima kasih, Sir Friendly. Selamat sahabat dan selamat pagi kepada kita semua jemaat di Universitas Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini mungkin kita baca kembali Daniel 8 ayat 14. Dalam Daniel 8 ayat 14 dikatakan setelah 2300 petang dan pagi lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, kita lihat apa tanggapan dari Daniel. Dalam Daniel 8 ayat 15 kalau kita baca ada beberapa tanggapan Daniel sebenarnya ayat-ayat yang lain. Yang pertama kita lihat Daniel 8 ayat 15. Sedang aku Daniel melihat itu dan berusaha memahaminya jadi kalau kita lihat tanggapan Daniel yang dalam ayat ini kita bisa lihat dia bingung ya dan susah karena dia tidak mengerti apa yang dimaksud dalam nubuatan ini Nah perlu kita mengerti nubuatan 2300 pagi dan petang itu adalah nubuatan yang terpanjang di dalam Alkitab jika kita melihat satu hari dalam nubuatan, satu hari itu adalah sama dengan satu tahun. Dan ini bisa kita temukan di mana? Kita bisa baca dalam Yehezkiel 4 ayat 6, dikatakan di sana, dan aku menentukan bagimu satu hari untuk satu tahun. Bahkan jika kita melihat ayat yang lain, Daniel 8 ayat 18, Bagaimana tanggapan Daniel di sana? Daniel pingsan. Sementara ia berbicara dengan aku dalam Daniel 8 ayat 18, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup ke tanah. Tapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Tanggapan ada yang lain kita lihat di dalam Daniel 8 ayat 27. Dikatakan di sana, "Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tapi tidak memahaminya." Jadi kalau saya ambil pelajaran dari sini mungkin agak pribadi ya, bos secara pribadi, secara manusia, ya kan mungkin kadang-kadang kita mengira kita bisa tahu banyak hal, tapi ternyata kita sadari ketika kita jalani, kita tidak tahu banyak hal. Oleh karena itu perlu kita datang kepada Tuhan, berdoa, memohon ya kepada Tuhan. Sama seperti Daniel ya dia datang dan memohon berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa tanggapan Allah terhadapnya? Ada beberapa tanggapan di sini yang kita bisa lihat. Dalam Daniel 8 ayat 16 dikatakan, ada suara berkata, "Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu." Dalam Daniel 8 ayat 17 dikatakan, "Malaikat itu datang dan berkata, "Pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai Akhir masa, kita bisa baca dalam pelajaran sekolah siap sahabat. Kita dikatakan di sana, Gabriel memukau Daniel. Kenapa? Karena Daniel ini dibawa ya menelusuri waktu, melihat bagaimana perjalanan nubuatan ini, melihat bagaimana Yesus lahir, Yesus melayani pelayanannya, dan Yesus disalibkan dan banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam nubuatan 2300 petang dan pagi sampai akhirnya pembersihan tempat yang kudus. Jadi Saudara-saudara sekalian, dengan kata lain pertanyaan tadi bisa dijawab adalah kematian Kristus dan penghakiman itu sangat berkaitan. Dan Allah ingin Daniel Memahami penglihatan ini. Dan kita pelajari dalam pelajaran kita hari Minggu. Dalam Daniel 9 ayat 22 dikatakan. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Demikian, Saudara Friendly. Baik, terima kasih. Rad. Nah, kalau begitu uh, pertanyaan selanjutnya. Mengapa penting bahwa kematian Yesus sebagaimana ditulis dalam kitab sembi... Daniel 9 ayat 24 27 secara langsung terkait dengan penghakiman dalam Daniel 8 Daniel 8 ayat 14 dan kebenaran besar apa yang diajarkan di sini melalui hubungan tersebut. Silakan, Sir. Jadi pertanyaan inilah mengapa penting kematian Yesus? Yang dinyatakan dalam Daniel pasal 9 ya, 24 ayat 27 dan hubungannya terhadap Daniel 8 ayat 14. Nah di dalam sekolah sahabat kita pertanyaan itu juga kita bisa pelajari tapi kalau saya bisa ambil di sini mengapa penting kalau kita lihat dalam runut waktu nubuatan maka itu penting karena kematian Yesus itu tepat waktu sesuai jadwal nubuatan itu sendiri. Jika kita lihat dalam Daniel 8 ayat 14 ada nubuatan 2300 petang dan pagi. Dan dalam Daniel 9 itu ada nubuatan yang lain yaitu khusus untuk bangsa Israel yaitu nubuatan 70 kali 7 masa atau 490 tahun. Dan dalam nubuatan 70 uh, minggu itu itu diawali dengan, sama dengan awalnya dengan 2300 dan pagi dan petang. Nah, kalau kita, dari mana kita tahu? Mari kita baca Daniel 9 ayat 25 ya. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat Firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi kalau kita lihat, kapan Yerusalem dibangun kembali adalah tahun 457 sebelum masehi. Nah, kita bisa baca dalam Daniel 9:25 di sana dikatakan ada nubuatan dalam 490 tahun tersebut atau 70 kali 7 masa yaitu 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Jadi kalau kita hitung dalam literal tahun itu ada 483 tahun dan kalau kita ambil 457 ditambah dengan 483 tahun maka kita temukan bahwa itu adalah 2 tahun 27 Masehi yaitu tahun di mana Yesus memulai masa pelayanannya. Nah di dalam ayat yang sama juga kita temukan bahwa pelayanan Yesus itu adalah selama tiga setengah tahun dan Yesus disalibkan. Dan kalau kita lihat dalam Daniel 9.27 dikatakan pada masa pertengahan tujuh masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah ini merujuk kepada kematian Yesus. Dan kalau kita lihat dalam pelajaran kita sebagai nubuatan di gereja Masyarakat Veneri ke-7. Maka ujung dari 70 minggu itu adalah tahun 34. Dan kita percaya itu adalah masa di mana Stefanus menjadi martir. Dan itu dapat dikatakan sebagai bangsa Yahudi ditolak menjadi umat pilihan Tuhan. Dan kalau kita lihat secara ...nubuatan 2300 pagi dan petang... ...dengan dihubungkan dengan yang tadi... ...maka kalau kita kurangi 2300... ...dikurangi 490 tahun... ...maka kita dapati angka 1810 tahun. Dan 1810 tahun kalau kita tambah dengan... ...34 tahun masehi... ...maka kita dapati angka tahun 1844. Dan ini adalah akhir daripada nubuatan... 2300 petang dan pagi. Terima kasih, Ini mungkin demikian, Saudara Friendly. Oke. Terima kasih, Sir, atas penjelasannya yang sangat baik. Baik, kita akan lanjutkan ke pelajaran kita, ke pelajaran hari Senin, yaitu tentang nubuatan yang tadi sudah jelaskan oleh Sir Francis, yaitu nubuatan 2300 petang dan pagi dan akhir zaman. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, kapankah pada di waktu ketika malaikat menyatakan bahwa penglihatan dan Daniel 8 dan 2300 petang dan pagi berlaku dan mengapa itu penting untuk kita pahami. Masih Terima kasih. Saudara friendly. Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang pertama adalah penglihatan dalam Daniel 8 ayat 14 itu berlaku mulai dari tahun 457 sebelum Masehi. Dan itu diawali dengan uh, pembangunan Yerusalem, ya. Dan itu kita lihat kembali dalam Daniel 9.25. 25. Dikatakan di sana kalau saya ulangi kembali. Maka ketahuilah bahwa pembangunan Yerusalem uh, dan pamilab dari saat firman itu keluar. Yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Hingga 2300 tahun kemudian sampai tahun 1844. Dengan kata lain sama seperti gambaran hari raya pendamaian pada zaman Israel Hal yang sama akan terjadi pada akhir nubuatan 2300 pagi dan petang. Yaitu adanya hari pendamaian dalam kaabah sorga. Nah apa maknanya bagi kita sekarang? Pentingnya bagi kita sekarang adalah kita perlu sadari bahwa sekarang kita berada dalam masa penghakiman. Sehingga jangan ada dosa di dalam hidup kita yang menghalangi hubungan kita dengan Allah kita. Mungkin demikian, saudara. Baik, terima kasih, Sir Francis, atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pelajaran kita, ke pelajaran hari Selasa, yaitu tentang petunjuk malaikat kepada Daniel. Untuk Sir Henry Pascotto. Pertanyaan adalah apakah petunjuk khusus yang malaikat berikan kepada Daniel dan mengapa hal ini penting dalam memahami makna pemulihan tempat kudus yang sesuai dalam Kitab Daniel 8 ayat 14. Silahkan Sir. Baik, terima kasih. Kami mohon bantuan operator untuk menampilkan gambar yang kami sudah kirimkan. Baik, uh, minggu ini ini topik kita intinya adalah ini. Saya dengan Sir Francis membagikan tentang uh, waktu nanti. Makna-maknanya akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Uh, instruksi yang disampaikan oleh malaikat di dalam Daniel 9-23 sederhana. Dikatakan, camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Penglihatan yang mana? Di Daniel 9 tidak ada penglihatan, tetapi di Daniel 8 yang ada penglihatan yaitu 2300 pagi dan petang. Uh, kemudian, kalau kita perhatikan dari Daniel 9 ayat 24 sampai 27, Nah inilah. Uh, yang akan kita pelajari di dalam waktu ini ya, apa namanya tabel ya di gambar ini ya. Uh, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah di dalam pelajaran hari selasa disebutkan satu hari sama dengan satu tahun. Itu jelas dalam ayat 4.6 bilangan 14 saya 34 ditulis dalam sekolah sahabat kita. Artinya ketika di tanggal, sorry di ayat 24 disebutkan 70 kali 7 masa, 70 kali 7 masa itu adalah 490 tahun di gambar terlihat ya 490 tahun itu dimulai dengan waktu yang sama dengan 2300 pagi dan petang jadi ini ajaibnya adalah mungkin aplikasi yang bisa kita ambil dari pelajaran hari selasa ini adalah di situasi hari selasa ini Daniel lagi bingung lagi tidak paham tentang penglihatan yang dia peroleh di Daniel 8 dan Tuhan mengirim Gabriel untuk menjawab untuk memberikan kelegaan kepada Daniel dalam pergumulannya saya pikir kita juga bisa menuntut janji yang sama. Ketika kita punya masalah, kita memiliki pertanyaan yang tidak ada jawabannya, Tuhan akan kirimkan bantuan. Tadi pagi saya datang ke kantor persiapan dengan beberapa pertanyaan, Tuhan kirim Sir Francis untuk membantu saya menjawab beberapa pertanyaan yang saya tidak paham. Jadi kita bisa tuntut janji Tuhan ketika kita tidak paham akan sesuatu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Sir atas penjelasannya. Jadi, Inti pelajaran dari pelajaran hari Selasa, seringkali mungkin kita bingung atau tidak mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, jadi jalan keluarnya adalah mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan agar Tuhan memberikan jalan dan kita akan mengerti apa yang Tuhan maksud kepada kita. Baik kita akan lanjutkan ke pelajaran hari Rabu, yaitu tentang Mesias disingkirkan. Nah yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan Mesias disingkirkan? Silakan, Sir Baik, terima kasih. Mohon bantuan operator untuk kembali menampilkan gambar yang tadi. Baik, terima kasih. Uh, di hari Rabu ini benar-benar detail menjelaskan gambar yang ada di layar. Kenapa 457? Uh, tadi saya ada diskusi dengan uh, pimpinan kita di Departemen Sekolah Sahabat, Sir Andrew. Ini harusnya kita buktikan juga dengan uh, bukti sejarah. Tapi karena waktu kita singkat, uh, kita skip saja. Kita sudah percaya pelajar ini di ruang kelas ya. 457 itu adalah awal mulanya perintah pembangunan. Jerusalem, pembangunan kembali oleh Arta Sasta, 457. Itu disebutkan dalam Ezra 7 ayat 13 dan 27. Uh, di sana memang tidak eksplisit disebutkan angka 457 ya, tapi ini kita bisa kaitkan dengan bukti sejarah. Oke, okay. uh, kita imani saja untuk hal itu, nanti kita bisa diskusikan di waktu lain dengan bukti sejarahnya. Nah, kalau kita perhatikan di sana, di dalam ayat 25, di sana ada sebuah nubuatan 7 kali 7 masa, dan... 62 kali 7. Nah 7 kali 7 masa itu 49, 62 kali 7 itu 443, kalau dijumlahkan adalah 483, itu yang di bagian, oh ada yang 483 di gambar ya. Nah itu adalah waktu dari perintah Yerusalem dikeluarkan, pembangunan kembali Yerusalem dikeluarkan hingga datangnya seorang diurapi. Di sana tepat jatuh tahun 27, itu pada waktu itu adalah Yesus dibaptis, begitu ya. Nah kemudian ini yang menarik di dalam hari Rabu ini dia fokusnya ke ayat 27. Kalau kita perhatikan di Daniel 9 ayat 27. Pada pertengahan tujuh masa. Jadi pada pertengahan tujuh masa, tujuh masa yang mana? Tujuh masa yang dari 27 sampai 34. Di pertengahan tujuh masa itu disingkirkannya Mesias. Apa arti disingkirkannya? Disitulah kematian Kristus di kayu salib untuk mengakhiri upacara korban yang sudah terjadi. Kalau kita baca di dalam Markus 15 ayat 38, di sana memang diceritakan uh, peristiwa yang terjadi di bait suci ketika Yesus mati di kayu salib, yaitu uh, tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah, dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Kalau bawah ke atas kemungkinan ketarik sama kucing bisa sobek, tapi dari atas ke bawah, maka sudah pasti ini adalah perbuatan ilahi yang mengakhiri upacara korban. Apa aplikasinya bagi kita? Uh, coba kita bayangkan, Yesus kita takut mati ya, atau ya hampir semua kita pasti takut mati ya? Tapi bisa bayangkan apa yang terjadi pada Kristus ketika Ia mengetahui persis kapan Dia harus meninggal? Ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya ya, artinya betapa Tuhan sudah siap, sudah mengorbankan segalanya demi keselamatan kita. Uh, saya bisa bayangkan apa yang Yesus alami di dunia ini, Dia banyak dikritik oleh ahli-ahli Taurat, banyak dijebak, bahkan Dia hanya bukan hanya vis, uh, bukan hanya verbal ya, kata-kata tapi bahkan kematian dialami demi keselamatan kita. Jadi saya pikir alangkah baiknya kalau kita pun meresapi akan pengorbanan Yesus dan kita berusaha lakukan yang terbaik seperti yang Sir Nayawan sampaikan tadi malam, kita berusaha membuat Tuhan untuk tersenyum. Mungkin itu. Baik, terima kasih Sir Henry atas penjelasan hari Rabu. Jadi Mesias yang disingkirkan ini adalah Yesus. di mana? Ya, sangat luar biasa pelajaran kita hari Rabu di mana Yesus inilah yang akan e, datang menebus kita dari dosa dan katakan di sini dalam kitab Roma 5 ayat 8 tidak ada salahnya apa-apa. Dengan kata lain, Kristus di sini adalah tidak ada dosanya atau tidak bersalah. Di mana? Dialah yang menanggung semua dosa kita. Dialah yang mau mengambil kematian yang akan terjadi kepada kita itu kematian kekal. Jadi itulah sangat luar biasanya cinta Yesus kepada kita sehingga dia mau untuk menebus kita di, dari dosa di atas kayu salib. Baik kita akan masuki hari Kamis yaitu pelajaran terakhir saya akan tanyakan kepada pendeta Tommy Masengi yaitu tentang nubuatan tahun 1844. Pertanyaan adalah apa alasan untuk pembersihan tempat kudus dan apa yang hal ini ajarkan kepada kita mengenai Injil. Silakan pendeta. Baik selamat sahabat. Sudah dijelaskan mengenai nubuatan 2300 petang dan pagi tadi sehingga di sana ada termasuk juga 70 kali 7 ya, dan lain-lain. Itu yang dulu sejarah. Sekarang sudah berlalu. 1844 sudah berlalu. Inilah uniknya gereja masih hari ketujuh. Ya, kita bisa mengerti 2300 petang dan pagi nubuatan itu dan digenapi di 1844. Apa yang terjadi? Itulah saatnya penghakiman, pengadilan. Disitulah maka pada 18 awal 1844 inilah kemudian timbulnya ...cikal bakal gereja masyarakat hari ketujuh. Bukan oleh karena perseturuan, bukan oleh karena doktrin baru, tetapi oleh karena apa? Oleh karena penyelidikan akan firman Tuhan. Lalu 1844 inilah diketemukan bahwa titik awal penghakiman dimulai atau pengadilan Allah itu dimulai. Alasan kenapa perlu untuk pemeriksaan tempat kudus ini mengacu kepada bait suci, pelayanan di bait kudus. Bagaimana bait kudus itu akan dibersihkan setahun sekali pada hari pendamaian atau hari grafirat. Coba kita bayangkan tiap hari bait itu kotor, darah dipercikan. Ya, tiap hari Lalu secara kiasan lambang bahwa dosa-dosa itu di apa? Ada di sana, di dalam di dalam bait kudus itu. bisa bayangkan bagaimana kotor dan busuknya. Ya, itu sebenarnya lambang ini perlu dibersihkan satu tahun sekali. Yaitu yang disebut dengan hari pendamaian. Di mana semua dosa-dosa itu dihapuskan, dibersihkan. Dari itu alasannya. Kenapa perlu pembersihan? Dan yang membersihkannya itu apa? Kalau dalam bait suci adalah menggunakan lambang domba. Nyawa dari domba dan darah domba itu. Nah, kalau sekarang kita kan tidak hidup dalam uh, di hidup di zaman bawa korban kan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita perlu? Kita perlu didamaikan dengan Tuhan. Saudara yang saya adalah bait suci Tuhan. Kita perlu bersihkan juga apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kenajisan, ya, dosa-dosa. Caranya bagaimana? Ya hanya melalui Yesus, tidak ada cara lain. Kalau sejarah mengungkapkan 1844 itu mulainya. Ya, bagaimana pembersihan itu? Dan sekarang kita sudah ada di pengadilan Allah. Sekarang kita ini dalam pemeriksaan. Coba saudara bayangkan. Sekarang saya dan saudara ada di, di ruang pengadilan ini. Kita ini semua terdakwa. Tiap hari ada uh, bukti baru Tiap hari ada bukti baru, bukti baru. Penuntut terus apa? Menuntut kita. Tiap hari. Inilah pengadilan kita yang masih hidup ini. Kalau yang sudah mati, ya itu sudah tinggal apa? Tinggal fonisnya. Tinggal tunggu apa? Ketok palu. Tapi kita sekarang yang hidup ini, ini mengapa penting kita mengerti 1844 itu bahwa sekarang kita ini ada dalam proses pengadilan Allah. Saudara dan saya ini sekarang ada dalam proses itu dan kita ini setiap hari ada bukti-bukti baru untuk dituntut oleh siapa? Oleh iblis. Dan kita sekarang, apa yang harus kita lakukan? Pembersihan. Itu alasannya. Supaya akhirnya kita bersih. Ya. Yesus yang akan membersihkan kita. Tidak ada yang lain, tidak bisa yang lain. Tidak ada manusia yang bisa yang lain yang bisa membersihkan apa? Membersihkan itu semua. Bait suci kita ini supaya kita akhirnya layak, itu alasannya baik terima kasih pendeta uh, atas penjelasannya, jadi uh, tahun 1844 ini adalah uh, dimana dimulainya penghakiman kepada manusia dan sampai sekarang kita di uh, akhir zaman ini kalau begitu apa perintah Allah kepada kita pendeta agar kita lakukan pada hari penghakiman dan apa artinya bagi kehidupan kita pada saat ini yang kita perlakukan kalau zaman dulu Allah perintahkan merendahkan hati, memeriksa hati, mau ke dosa-dosa, kita bertobat dan minta Allah coba membersihkan kita. Ya, caranya itu sebabnya Wahyu 14 ayat 7 katakan, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia karena apa? tiba penghakimannya, Ini Dia sekarang ini. Takut akanlah muliakan Allah. Itu yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita lakukan Allah? Muliakan Allah? Oh, ada banyak yang kita bisa lakukan memuliakan Allah itu. Ya, itu harus menjadi bagian yang mempengaruhi kehidupan kita setiap hari secara badani, baik secara rohani, secara sosial apapun. Ya, kita harus memuliakan Allah kita, takut akan Allah kita. Bagaimana kita kalau kita tidak takut akan Allah, mungkin kita akan dan tidak memuliakan Tuhan, kita akan terus hidup dalam dosa. Karena dosa itu enak, itu kata orang. Dan memang kan, nggak usah gak usah kerja keras, duit banyak, nggak usah bekerja kita dapat makan, hanya tinggal mencuri saja, itulah dosa. Tapi Tuhan tidak inginkan demikian. Tuhan mau supaya kita takut akanlah dan memuliakan Tuhan kita. Ya, kita melakukan menjaga tubuh kita juga secara jasmani oleh karena kita ingat di dalam satu Korintus 10 tiga satu Kan itu jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? kemuliaan Allah. Dan itulah yang harus kita perbuat ya dalam kehidupan kita di dalam masa apa? Masa penghakiman ini. Karena saatnya ini apa? Sedang berlangsung. Ya, penghakiman ini sedang berlangsung bagi saudara saya yang masih hidup dan bagi yang sudah mati sudah tinggal apa? Tinggal ditulis itu apanya? Namanya apa masuk di kitab kehidupan atau di kitab kematian? Nah, sekarang kita yang hidup ini yang masih Tuhan berikan kesempatan ya untuk menghirup udara ini. Biarlah kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Pendeta. Baik, karena waktu kita sudah sedikit dan kita sudah sampai penghujung pelajaran diskusi kita, mungkin kita akan mendengarkan closing statement dari para narasumber kita. Mungkin dimulai dari Sir Francis. Silakan Sir. Baik, terima kasih Sir Friendly. Sama seperti tadi, penekanan daripada bagian hari Minggu dan hari Senin. Jadi kita lihat bagaimana nubuatan ini ada beberapa ya, 2300 pagi dan petang, ada 90 tahun dan lain sebagainya. Dan kita ketahui bahwa nubuatan ini tepat akurasi kegenapannya oleh Tuhan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan karena nubuatannya digenapi. Dan yang kedua adalah di akhir masa 2300 petang dan pagi ini adalah masa di mana kita harus menjaga diri kita. Ya, jangan sampai ada dosa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Terima, Terima kasih. kasih, Sir. Uh, Sir Henry, silakan, Sir. <tuh> Kalau di ruangan ini ada CCTV tentu kita agak jaga perilaku. Tapi ada sesuatu yang lebih canggih dari CCTV yang mengawasi kita 24 jam. Kehidupan kita dicatat, segala perilaku kita diperhatikan. Oleh sebab itu, marilah kita menunjukkan bahwa kita adalah umat Allah yang setia, yang hidup di dalam masa penghakiman. Terima kasih, Sir. Berhenti dari kebiasaan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan katakan, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itulah janji Yesus kepada kita. Dan ingat, Tuhan Yesus selalu akan membantu kita, akan memberikan kekuatan bagi kita. Jangan pernah menyerah, datang kepada Yesus dan dia akan bantu. Walaupun setan terus menuduh dengan bukti-bukti tiap hari, apa tuntutan-tuntutan bukti-bukti baru. Iya, tapi Yesus selalu akan menolong dan membantu kita. Baik, terima kasih Sir. Uh, kita sudah tiba di penghujung diskusi kita. Uh, terima kasih atas uh, narasumber dari pendeta Tommy Masengi, ...pendeta Sir Francis, dan juga Sir Henry. Biarlah apa yang sudah sampaikan tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita dan bisa dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Agar kita selalu bersiap karena kita hidup pada saat ini dalam akhir zaman di mana setan semakin gencar untuk melancarkan serangannya agar kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga, Tapi kita harus selalu berpegang kepada Tuhan, berpegang erat seperti pohon yang menancap ke dalam tanah. Apapun yang terjadi kepada kita, mau masalah sebesar apapun, kita akan kuat karena kita bersama Tuhan. Baik untuk menutup diskusi kita, kita undang pendeta Tommy Masingi untuk doa tutup. Kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur, terima kasih. Allah yang luar biasa. Allah yang sudah menggenapi nubuatan-nubuatan di dalam firman Tuhan. Dan Allah juga yang sudah memberikan solusi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Dan sah sahabat ini kami bersyukur Bapak. Karena firman Tuhan yang baru kami pelajari. Walaupun kami terkadang banyak melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi Tuhan masih mengasihi kami. Di saat-saat penghakiman ini, Yesus menjadi pembela kami, dan Dia siap untuk membantu kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus menuntun kami dalam kehidupan kami, agar kami hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Kami dibantu dengan roh kudus untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga nama Yesus yang selalu dan muliakan bukan diri kami. Dan akhirnya, bila mana vonis itu datang kepada kami, maka kami akan mendapatkan nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Terima kasih Bapak, janji pasti bagi kami. Berkati kami sepanjang sabat ini, ampun dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Sebagai lagu penutup, kita sama-sama bernyanyi dari SDA Himne nomor 109 Marvelous Grace, jemaat diundang berdiri. SDA Himne nomor 109 Marvelous Grace. bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kemurahan-Mu. Engkau menyertai kami hingga pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami tiba di kabah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami bersyukur untuk nafas hidup yang masih Engkau berikan bagi kami Bapa. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami sepanjang perbaktian kami ini sehingga semuanya ini menjadi kepujian dan kemuliaan bagi namamu saja. Bapak, terima kasih untuk uh, diskusi sekolah sahabat yang telah kami pelajari. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah kiranya roh kudusmu yang hadir di hati kami, agar kami dapat mengerti firmanmu ini Bapak, sehingga firmanmu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi pedoman Melainkan menjadi penuntun bagi hidup kami, untuk hidup lebih dekat kepada Bapak. Bapak di surga, pada saat ini, Tuhan, kami telah menyimpulkan sebagian uh, daripada persembahan kami. Tuhan, biarlah kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat, dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, sehingga semuanya ini memajukan pekerjaan Tuhan. Bapak yang baik, kami menyerahkan. Kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, begitupun sepanjang perbaktian ini. Kiranya roh kudus mulai yang menuntun kami, sehingga hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada-Mu saja. Sehingga kami dapat mengikuti setiap rangkaian ibadah kami dengan baik dan benar. Sehingga perbaktian ini Tuhan menyenangkan hatimu. Bapak, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Biarlah kiranya Engkau ampunkan kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Sehingga kami serta permohonan kami ini layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, jadilah yang engkau kehendaki, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dengan demikian acara sekolah sahabat kita telah selesai, kami dari depan mengucapkan selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom selamat sahabat untuk kita semua. Selamat datang juga kepada seluruh anggota jemaat yang sudah berbakti bersama-sama dan juga tamu-tamu yang mungkin hadir pada sahabat ini di gereja Unai. Selamat datang, selamat sahabat. Kiranya berkat Tuhan menjadi bahagian kita semua. Di sini kami ada berempat akan berikan pengumuman luar biasa ya, biasa tidak pernah berempat. Oleh karena ada berapa yang harus saya, kami umumkan. Yang pertama, kami akan umumkan adalah perpindahan keanggotaan. Ada beberapa nama yang perlu untuk bacaan pertama ini, yang perlu diumumkan. Lalu, nanti ada uh, pengumuman khusus yang akan dibawakan oleh Bapak Toi Suta, dan lalu pengumuman dari jemaat dibawakan oleh Pendeta Segala. Oke, okay, yang pertama kita akan dengarkan siapa saja yang akan uh, berpindah keanggotannya. Silakan, Bu. Baik, selamat Sabat. Saya akan membacakan permohonan perpindahan keanggotaan jemaat. Ada satu yang akan uh, pindah ke luar jemaat Unai, dan ada dua yang akan berpindah dari luar bergabung dengan jemaat Unai. Ini adalah bacaan yang pertama. Yang pertama adalah permohonan perpindahan Saudara Daniel Stewart Sinaga bermohon untuk pindah ke jemaat Depok baru. Kemudian yang kedua adalah Saudara Ronald David Wibowo dari jemaat Duku Kupang pindah ke jemaat Unai dan Ibu Safli Simatupang dari jemaat Waniah Imi PSP 4 Timika pindah ke jemaat Unai. Ini adalah bacaan yang pertama itulah anggota-anggota baik anggota kita yang berpindah dan juga anggota Jemaat lain yang masuk menjadi anggota Jemaat kita ini baru e, bacaan pertama baik selanjutnya e, dari Jemaat silah. Selamat sabar sosok yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala pimpinan dan berkatnya kepada kita hingga kita bisa memasuki hari Sabat yang kudus ini. Sebelum saya menyampaikan pengumuman jemaat bagi masing-masing kita, uh, saya tidak tahu apakah Pak Ketua kita juga melihat dari depan ini melihat susunan tempat duduk kita ini agak sedikit uh, kurang baik ya. Jadi kami uh, memohon agar selama liburan ini ya acara kebaktian kita kita berlomba-lomba maju ke depan ya mungkin untuk kali ini tidak tapi untuk lain kali ya mohon kita isi yang di depan dulu baru yang di belakang kalau di depannya sudah penuh sehingga dengan demikian acara kebaktian kita dapat lebih indah lebih teratur bolehkah demikian ya seperti ini ada jarak bangku yang kosong kemudian berisi lagi agak kurang indah dilihat oleh mata. Baiklah sebelum kita melanjutkan acara kebaktian kita pada hari Sabat ini ada beberapa pengumuman jemaat yang uh, perlu kita perhatikan demi untuk kelancaran dan keteraturan acara kebaktian kita untuk hari-hari uh, di depan ini. Yang pertama, untuk menjaga kesucian dalam acara kebaktian, maka kami memohonkan agar yang membawa handphone atau jenis gadget lainnya supaya dinonaktifkan selama acara kebaktian di jemaat ini, sehingga dengan demikian acara kebaktian kita tidak terganggu. Dan selain itu, kami juga mengharapkan agar semua kita mematuhi protokol kesehatan, khususnya selama kita berada di ruangan ini. Kemudian, yang kedua, kami mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu yang menghadiri acara kebaktian kita. Sahabat, ini semoga acara kebaktian kita akan membawa berkat bagi kita masing-masing dan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Yang berikutnya. Pengkhotbah kita pada hari sabat ini adalah gembala jemaat kita yaitu pendeta Jefferson Butar-Butar dengan judul Man in the Mirror. Sore ini akan diadakan kelas Pathfinder yang bertempat di New Academic Building, tepatnya akan dimulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Diingatkan agar semua peserta kelas Pathfinder ini menggunakan baju per unit, ya, serta wajib eh, memakai celana, sepatu dan juga kacu. Yang keempat, doa subuh bakti wanita Advent minggu tanggal 6 Mei 2023 yang akan dipimpin oleh Maria Lumban Raja dan akan diadakan via zoom. Acara BWA ini akan dimulai tepat pukul 5 WIB. Oleh sebab itu kami mengundang dengan senang hati agar ibu-ibu meluangkan waktunya untuk menghadiri acara BWA tersebut. Pada sabat ini akan diadakan acara ramah tamah BWA Unai secara offline dan akan berkumpul tepat pukul 16.30 WIB bertempat di rumah kediaman pendeta Exxon Pane. Kebaktian Rabu Malam kita tanggal 10 Mei tahun 2023 akan diadakan di Unai Alumni Chapel dengan pembicara pendeta Tommy Masengi dan acara ini akan dimulai tepat pukul 18.30 WIB. Sementara itu kebaktian Vesper pada tanggal 12 Mei 2023 akan diadakan di Unai Alumni Chapel dan akan dimulai pukul 18.30 WIB. Kebaktian sahabat 13 Mei 2023 akan dilaksanakan di, alumni, di Unai Alumni Chapel dan akan dimulai tepat pukul 9 WIB. Pengumuman yang terakhir, dimohon kepada setiap orang yang rindu untuk melayani Tuhan lewat lagu-lagu pujian, diharapkan untuk menghubungi sekretaris gereja kita, yaitu saudari Jerni, Angela, dan Laverin. Semoga pengumuman-pengumuman yang telah kita dengarkan dapat kita mengerti demi untuk kemajuan acara kebaktian kita di jemaat ini baik pada saat ini maupun sepanjang minggu yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih dan selamat berbakti. Selamat hari Sabat kepada seluruh anggota jemaat Unai dan para tamu-tamu yang hadir pada hari sabat yang indah ini. Pengumuman ini, pengumuman yang terakhir pada sabat ini. Tapi tidak kalah penting dengan pengumuman yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah dengar. Pengumuman ini ditujukan untuk anggota jemaat Unai yang aktif. Ya, sekali lagi saya sampaikan, anggota jemaat Unai yang aktif. Setelah tiga tahun, ya, tiga tahun lebih, jemaat Unai tidak melakukan retreat, ya, tentunya karena kondisi pandemi. Tetapi pada Sabat ini kita umumkan bahwa jemaat Unai akan mengadakan retreat selama tiga hari, di Pangandaran pada tanggal 8 sampai 11 Juni, tiga hari. Maksud saya tiga malam ya Kamis Jumat Sabtu kami berharap untuk seluruh anggota jemaat Una yang aktif dapat ikut bersama-sama mengikuti acara retreat ini pertanyaannya apakah temanya temanya untuk keluarga dan saya percaya kita semua akan mendukung tema yang sangat luar biasa untuk kebaikan keluarga kita masing-masing. Untuk acara ini, tentunya panitia akan menyiapkan yang terbaik untuk anggota jemaat, yaitu satu kamar, satu keluarga, maksimum empat orang. Dan untuk mendukung biaya daripada program retreat kita, Diharapkan untuk masing-masing keluarga menyiapkan dana Rp ribu rupiah. Kita akan uh, stay di hotel yang tentunya mungkin sebagian kita sudah pernah uh, menginap di sana. Dan untuk yang single diharapkan kontribusi untuk mendukung program ini sebesar rp ribu rupiah. Pertanyaannya, kapan waktu mendaftar? Pendaftaran akan dimulai hari ini dan hanya tiga hari diharapkan. Dan akan berakhir pada tanggal 10 Mei. Kenapa harus tiga hari? Karena ini adalah waktu weekend dan tentunya kita masing-masing ketahui di pengandaran akan sulit bernegosiasi ya dalam waktu yang dekat untuk mengambil sejumlah besar kamar. Dan diharapkan masing-masing anggota jemaat dapat menghubungi Ibu Meidi Widianto. Dan pengumuman ini pun akan dibroadcast ke masing-masing anggota jemaat melalui WhatsApp yang nomor yang telah kami miliki. Dan kontribusi itu pun dimohon dapat ditransfer ke rekening jemaat GMHK Unai dengan keterangan retreat underscore. Nama keluarga atau eh, pengikut single lainnya, kami memberikan waktu mulai eh, hari ini sampai hari Rabu pukul 12, dan diharapkan untuk anggota jemaat yang ada pada saat ini mungkin ada anggota jemaat lainnya, apakah teman saudara. Kerabat kita yang tidak hadir pada hari Sabat ini, tolong disampaikan informasi yang sangat penting untuk kebersamaan kita sebagai anggota jemaat Universitas Advent Indonesia. Kita bersatu dalam doa, "Ya Allah, Tuhan dan Bapa kami, dalam surga kami bersyukur dan terima kasih atas kasih." Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami, Bapa di surga, pada saat ini kami akan melanjutkan perbaktian kami. Kami memohon roh senantiasa hadir dan tinggal di dalam hati kami, menuntun kami untuk mendengarkan Sabda Tuhan, dan Sabda ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami berdoa khusus untuk Pendeta Jefferson Sibuta Butar. Kiranya Tuhan memberkati pendeta butar-butar untuk mendapatkan tuntunan Roh Kudus, agar Firman yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Menyertai perbaktian kami ini, Bapak, dari awal hingga akhir, dan mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, amin. Terima kasih. Holi-holi, jemaat diundang berdiri. bacaan persahutan kita pada sabat pagi ini terdapat dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 1-5 dengan judul perikop saling membantulah kamu. Kita akan membacakan ayat 1-5 ayat ganjil saya yang bacakan ayat genap akan dibacakan oleh jemaat dan ayat terakhir yaitu ayat 5 kita akan baca bersama-sama. Galatia pasal 6 ayat 1 Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Jemaat Ayat 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia menipu dirinya sendiri. Jemaat. Kita sama-sama ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. SD hymnal nomor 516 All the Way. ta sama-sama Besar Allah Bapa kami yang pertahta di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadiratMu Bapa. Berkat pelindungan kasihMu telah Engkau karuniakan kepada putra putrimu di sepanjang enam hari yang telah berlalu, dan di pagi sabat ini, Engkau masih mengaurkan kepada kami kesempatan untuk berkumpul di Ka'bahMu yang kudus. Di sini Bapak kami rindu mendengarkan sabda yang akan disampaikan oleh pendeta Jekeson Putar-Putar. Engkau urapi beliau, karuniakan roh kudusmu, menuntun beliau untuk menyampaikan pekabaran kebenaran. Engkau berkati keluarganya, engkau berkati beliau di dalam menyampaikan firman bimbing kami semua yang mendengarkan papa setelah kami mendengarkan tuntun kami untuk menjadi pelaku firman yang telah kami dengarkan Bapak berkati kami sebagai jemaatmu biarlah perbaktian kami ini membawa sukacita bagi putra-putrimu namamu ditinggikan dan dimuliakan bagi umatmu yang menderita kekurangan engkau akan cukupkan mereka. Bagi mereka yang sakit, engkau karunia kesembuhan. Bagi yang susah, engkau karuniakan penghiburan. Engkau berkati adik kami surya yang pada hari ini mengalami suatu masalah. Keadaannya kurang beruntung, dia sakit, engkau cama dan berkati, engkau pulihkan kesehatannya. Bagi saudara kami yang hari ini ditimpa kemalangan, Engkau telah memanggil putranya, Engkau berkati keluarga ini, karunia kekuatan. Hari ini Bapak. Engkau hadirkan Roh Kudusmu di dalam rumah tangga mereka, di dalam jemaat perkabungan, Engkau hadir di sana memberikan penghiburan, memberikan kekuatan pada keluarga, memberkati semua yang hadir di sana, Bapak. Hari ini Papa, segenap masalah kehidupan kami kami pasrahkan ke dalam tanganmu. Kami yakin berpercaya Papa, Engkau memberi terbaik. Terima kasih Papa, Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami serta mengabulkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Baik tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan untuk diakon-diakones yang bertugas kami persilahkan untuk berdiri. Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. John adalah seorang pelajar muda yang cemerlang di Malawi. Sebagai seorang remaja, ia dipilih untuk belajar pada sebuah sekolah khusus yang berfokus pada agamanya. Lebih dari pelajaran-pelajaran yang lainnya, tujuan dari pendidikannya adalah belajar sebanyak mungkin tentang agamanya sendiri, sehingga ia dapat menobatkan orang-orang Kristen kepada agamanya setelah tiga tahun sekolahnya yang intensif. John menyelesaikan pendidikan agamanya. John kemudian mendaftar di sebuah sekolah Advent untuk belajar mengenai orang-orang Kristen. Tujuannya yaitu untuk memperlengkapi dirinya, menobatkan orang-orang Kristen kepada imannya. Ia mengikuti kelas-kelas dan membicarakan tentang kepercayaan Advent dengan pendeta dan guru-gurunya yang lain, selalu dengan maksud mempelajari mengenai kepercayaan kepercayaan Advent, dan menemukan. Kelemahan-kelemahan dari Advent. Sesudah tiga tahun belajar dari sekolah Advent, John diyakinkan bahwa Advent mengajarkan kebenaran. Ia berkata kepada kepala sekolah bahwa ia ingin memberikan hidupnya kepada Allah dan dibaptiskan. Ketika ayahnya, John, mengetahui keputusan John untuk meninggalkan agama keluarganya, ayahnya tidak mengakui dia lagi. John terhibur ketika ia melihat secara langsung perbedaan yang Allah buat dalam kehidupan manusia. Akhirnya, John diajak untuk menjadi pionir misi global dan dikirim ke sebuah wilayah yang belum dimasuki di Malawi. Di sana, ia melayani sebagai seorang perintis, mengikuti metode Kristus, dan membagikan kesaksiannya dengan orang-orang yang ia temui. John ingin menyelesaikan pendidikannya, jadi ia mendaftar di Universitas Advent Malawi, di mana ia belajar teologi. Ia tamat dengan semangat menjadi seorang pelayan. John tidak pernah menyerah; tidak ada yang lebih ia inginkan selain mengajar orang lain kebenaran-kebenaran dari Alkitab dan menuntun mereka kepada Yesus. Allah dapat mengerjakan mujizat menyediakan sekolah-sekolah dan gereja-gereja, serta rumah-rumah sakit untuk menarik orang kepada Kristus. Namun, Dia menginginkan kita menggunakan iman kita dan keuangan kita untuk membangun pekerjaan yang telah dimulai oleh para perintis terdahulu kita. Sementara, persepuluhan kita adalah milik Allah, dan secara eksklusif menyokong para misionaris dan pendeta yang berwenang yang berkhotbah kepada dunia dan dukungan tim mereka. Persembahan janji kita dirancang untuk menumbuhkan pekerjaan misionaris dari gereja di sini dan di seluruh dunia. Jikalau Anda belum melakukannya, tanyakan kepada Allah berapa persen dari pendapatan Anda yang dia ingin Anda berikan sebagai persembahan janji untuk menguatkan pekerjaan misionaris dari gereja di seluruh dunia. Dia telah menantang Anda untuk cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, karena dia sendiri telah berfirman, "Aku tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Percayalah kepadanya, turuti dia, dan lihatlah saat dia memberkati Anda. Kita akan mengumpulkan persembahan, diiringi oleh instrumen." Kami persilahkan diakun yang bertugas. Lagusyo nomor 266 bawah segala perspuluhanmu.

Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat kasih Tuhan, dan kami sangat senang berbahagia memiliki Allah yang begitu baik dalam hidup kami, yang telah memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga Tuhan, pada Sabat yang indah ini, kami boleh memberikan berkat-berkat yang Tuhan telah berikan bagi kami. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan. Apa yang sudah kami berikan tidak sebanding dengan yang Tuhan telah berikan. Inilah Tuhan yang bisa kami berikan kepadamu. Dan kau akan gunakan ini untuk menjadikan jiwa-jiwa yang datang di hadapanmu. Yang sisa yang ada pada kami Tuhan. Engkau berikan bagi kami hikmat dari sorga. Agar dengan mikirnya Tuhan Bukan hanya menjadi berkat bagi kami, tapi itu juga boleh kami gunakan menjadi saluran berkat buat orang lain. Sekali lagi, Tuhan, hambamu memohon berkat Tuhan bagi umat-umat Tuhan yang telah memberikan persembahan, bahkan perpuluhan pada Sabat ini. Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas dan pelayanan mereka. Engkau akan memberkati juga Tuhan umat-umatmu yang belum sempat memberikan biarlah di sahabat-sahabat yang akan datang mereka boleh memberikan lebih banyak lagi di hadapanmu inilah Tuhan doa pengharapan kami terima kasih Tuhan berkatmu dan terima kasih atas kasihmu dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Baik, ayat inti kita untuk khotbah pada Sabat ini diambil dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 23 dan 24. Yakobus pasal yang pertama ayat 23 dan 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamata mati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya. Ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Into my heart. Selamat Sabat, saudara-saudara. Selamat Hari Sabat. Shalom, baik. Terima kasih, uh, puji Tuhan. Pada hari Sabat ini, kita dapat berkumpul di rumah Tuhan ini untuk uh, bersama-sama uh, memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Sabat yang terberkati ini. Senang rasanya dapat bertemu kembali dengan saudara-saudara dan melihat wajah saudara-saudara yang tersenyum pada hari Sabat ini. Tidak beberapa, tidak seperti beberapa Sabat yang lalu, beberapa bulan yang lalu pada waktu saya berkhotbah, semua hampir semua menutup mulutnya dengan masker. Tapi sekarang sudah lebih banyak yang terbuka dan lebih banyak yang saya melihat saudara dan saudari tersenyum. Baik, terima kasih untuk The Sound of Servant yang sudah Uh, memberikan lagu pujian the lighthouse suatu lagu yang uh, cukup baik untuk kita uh, telaah lagu ini Bagaimana Tuhan itu adalah uh, mercusuar kita yang menerangi jalan kehidupan kita menuju kepada pelabuhan ke, menuju kepada perhentian yang tenang bersama-sama dengan uh, Tuhan kita walaupun gelombang, walaupun banyak sekali halangan di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan bersama dengan kita. Terima kasih untuk doa syafaat yang telah dibawakan. Saya sangat senang sekali dan terberkati pada waktu saya didoakan sebelum saya berkhutbah. Saudara, saya melihat saudara-saudara terlihat begitu rapi. Waktu saya mau datang ke gereja, istri saya komen, Papi, itu jenggot potong dulu. Kenapa memang? Ah potong dulu jenggotnya. Oke, tunggu. Nah, pada hari ini Saudara-saudara, firman Tuhan akan berhubungan dengan cermin. Sebelum saya bicara, saya mau minta izin dulu sebentar Saudara. Saya punya cermin. Saya punya cermin di tangan saya. Dan di kantong daripada jas saya saya bawa cukur. Saya mau cukur sebentar, saudara. Di depan. Saya coba lihat dulu. Saya coba lihat dulu wajah saya. Ah, lumayan. Lumayan rapi. Ya. Siapa dari para saudara-saudara yang waktu pergi ke gereja, sebelum pergi ke chapel ini tidak lalui benda ini dulu? Ada? Ada yang pergi ke gereja tidak lalui ini dulu? Ada? Ah, semua pasti sebelum pergi ke gereja melalui benda ini dulu. Saudara lihat dulu. Lihat dulu. Kadang kalau wanita tidak cukup begini saudara. Begini. Begini. Saya tidak tahu kenapa mereka harus miring lihatnya. Lalu setelah dilihat, mereka bersolek kembali, lihat lagi. Eh kurang. Mereka bersolek lagi, lihat lagi. Ah, hampir lebih setengah jam perempuan itu menghabiskan waktu di depan benda ini. Sebenarnya tidak banyak yang berubah, saudara-saudara. Mungkin hanya oleh karena solekan saja, listip saja, bedak saja, benda ini meli memperhatikan atau menunjukkan kepada saudara perubahan, perubahan yang sesungguhnya yang seharusnya terjadi ataupun realitinya ada di depan cermin itu sendiri. Saudara-saudara berbicara mengenai cermin, nah ini cermin, saudara mungkin bertanya benda apa ini? Apa benar ini cermin? Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini cermin sebenarnya, ini cermin. Dan cermin ini sejarahnya dulu dalam hitungan tahun para ilmuwan 4000 sampai 3000 tahun 1000 atau 3000 sebelum Masehi di Mesir dan Mesopotamia benda ini muncul untuk membantu seseorang untuk bercermin. Ya tentu tidak seperti benda yang sangka tadi. Sudah beda sekali bendanya. Nah, setelah itu di seabad kemudian dikatakan di Amerika Tengah, Amerika Selatan, mereka mulai untuk membuat cermin dari batu yang dipoles. Mereka poles batu ini sedemikian rupa mereka poles, mereka poles lalu bisa mereka bercermin. Sedangkan yang ada di China ataupun di India, mereka membuatnya dari perunggu. Nah, berjalannya sejarah Bapak Ibu sekalian, Saudara yang terkasih dalam Yesus, cermin modern ini akhirnya muncul pada sekitar abad yang ke-19 seorang yang bernama Dr. J. Enox dia meneliti, bahwa orang-orang di Anatolia, orang-orang di Turki, mereka membuat cermin itu, berasal dari tanah, dan tambahan daripada ornamen, daripada obsidian, ataupun kaca vulkanik, mereka mulai membentuk, ataupun membuat, yang nantinya akan menjadi cermin yang kita kenal. Nah, Selanjutnya ada seorang yang bernama uh, dari seorang ilmuwan dari Jerman uh, bernama Justus von Liebig. Tahun 1835 ia akhirnya menyempurnakan cermin yang dahulu didapatkan, dia akan dilengkapi lah ini menjadi cermin yang sekarang kita kenal. Tem, cermin yang kita tahu sekarang ini inilah orang yang cukup berjasa bagi kita sebelum kita keluar dari rumah kita harus bertemu dengan benda ini Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus cermin sekarang orang menggunakan benda ini untuk banyak hal bukan hanya untuk bercermin tapi dikatakan mempercantik untuk interior lalu uh, membantu untuk rumah itu lebih terang ya saya uh, Berjalan-jalan di villa Istana Bunga, ada satu villa yang hampir seluruhnya terbuat dari kaca. Saya bingung, wah ini, kalau bersihkannya susah ini. Ya, semua, cermin semua, cermin semua, dengan pengertian bahwa mereka bangun tempat ini agar mereka tidak butuh banyak lampu di pagi hari karena cahaya masuk. Namun, kita perlu lihat bahwa manfaat paling utama. Manfaat paling utama tentang cermin itu adalah untuk menilai dan memeriksa diri sendiri. Menilai dan memeriksa diri sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan pada hari Sabat ini berjudul Man in the Mirror. Man in the Mirror orang yang ada di Cermin. Baik, Saudara-saudara, saya mengundang Saudara untuk membuka Alkitab yang Saudara bawa dari rumah. Marilah kita buka Alkitab kita di dalam buku Yakobus, Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Ini adalah perikop yang sangat baik untuk kita perhatikan pada hari Sabat ini. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Saudara-saudara dapat buku Yakobus? Ya, Yakobus ada di Perjanjian Baru, Saudara-saudara. Jangan buka di Perjanjian Lama, enggak dapat itu. Oke, Saudara boleh buka di Perjanjian Baru. Uh, Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Kita mulai dari ayat 19 sampai 20. <tuh> Pendengar atau pelaku firman, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saudara perhatikan kalimat yang dikatakan oleh Injil uh, atau surat ini kepada Yakobus uh, ini, bahwa dikatakan bahwa "hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah akan hal ini: setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat juga untuk marah." Jadi, di sini dikatakan bahwa seseorang itu, Bapak Ibu sekalian, yang paling utama, yang paling pertama, adalah kita harus cepat. Untuk mendengar, apakah maksud mendengar di sini? Apakah mendengar di sini artinya? Ya, biasa kalau ada orang lagi berbincang, ada orang datang bicara apa sih, kalian ngomong apa sih, ingin selalu ingin tahu, selalu cari, mendengar, mengupinglah. Sekarang kata uh, bahasa sekarang, apakah mendengar ini itu artinya, ataukah ada arti lain dari kata "mendengar" ini? Baik, perikop kita mengatakan pendengar atau pelaku firman. Nah didahului dengan mendengar. Kenapa mendengar ini penting? Apa arti mendengar di sini? Kemana artinya? Untuk apa tujuannya? Baik, dalam buku hidup yang disucikan, dikatakan bahwa kata mendengar di sini lebih mengarah kepada seseorang yang mau menurut. Jadi saudara, bila ada orang tua katakan begini kepada anaknya, Kau dengar gak apa yang Bapak perintahkan kepadamu? Kau dengar gak apa yang Mama katakan kepadamu? Apakah uh, kau tidak mendengar apa yang saya perintahkan kepadamu? Kata "mendengar" itu bukan masalah kita tidak dengar apa yang dia bilang, tapi dia tidak turut apa yang mau diperintahkan. Jadi, di sini dikatakan bahwa mendengar itu lebih mengarah kepada penurutan. Oleh karena itu, sorry. Oleh karena itu, kalimat ini: "Ingatlah bahwa hendaklah orang tepat untuk menurut, daripada berbicara, berbicara, daripada untuk, untuk marah. Kenapa menurut ini itu penting?" Nah, dikatakan bahwa seorang yang mengikut menjadi pengikut Tuhan dalam kehidupannya, dikatakan dia harus menjadi orang yang rendah hati. Kenapa? Buah penyucian yang paling berharga adalah kerendahan hati. Dan apabila dia punya kerendahan hati, dia akan memiliki penguasaan akan dirinya. Apabila dia sudah mempunyai penguasaan akan dirinya, dia akan menjadi orang yang dilembutkan akan hatinya, bukan hanya dilembutkan akan hatinya, tapi pikirannya. Pikirannya akan dibawa kepada Kristus saat kita, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, adalah orang yang memiliki kerendahan hati dalam diri kita. Kita mempunyai hati yang lembut, kita mau menurut kepada orang. Oleh karena itu dikatakan bahwa kita harus menjadi seorang yang memiliki penurutan dan kerendahan hati supaya kita jangan lebih cepat untuk berbicara-bicara, untuk mengomel atau mengomentari terlebih kita menjadi orang yang suka marah-marah. Saudara di um, dikatakan bahwa uh, bahasa orang yang rendah hati tidak pernah menyombongkan diri sama seperti Samuel Ketika masih kanak-kanak mereka berdoa, berbicara Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Kata mendengar di sini, bila kita baca dalam Bible komentar mengatakan bahwa berbicara Tuhan sebab hambamu ini akan menurut. Hambamu ini akan menurut apa yang kau akan katakan. Oleh karena itu, pendengar atau pelaku firman yang pertama adalah waktu saya dengar saya akan menurut. Tapi tidak hanya cukup untuk mengatakan iya, tapi harus ada action. Saudara, tadi dikatakan, menurutlah, janganlah jadi orang yang suka marah-marah. Kenapa orang pengikut Kristus itu tidak boleh sering jadi orang yang marah-marah? Saudara, dikatakan begini: "Arah amarah bertentangan dengan semangat kebenaran dan kesucian sejati. Biarlah orang Kristen tidak akan pernah mengikuti jalan pertengkaran, pertikaian." bahkan dengan orang yang paling jahat dan tidak percaya namun belajar memupuk kesopanan dalam berbicara. Saudara bila saudara bertemu dengan orang yang uh, uh, apa namanya menjadi orang yang tidak obey uh, tidak tidak menurut kepada uh, perintah Tuhan, menjadi ketemu dengan orang yang jahat, melihat, bertemu dengan orang yang kasar bicaranya, besar kemungkinan kita akan menjadi orang yang akan membalas dia dengan kekasaran. Tapi dikatakan Menjadi seorang pengikut Tuhan, tidak boleh bicara kasar, bicaralah dengan kesopan santunan dan kita harus belajar dan kelemah lembutan. Saudara, terkadang hati saya sedih bila mendengar orang bicara kasar. Nadanya tinggi, tidak lemah lembut bicara. Bila ada, bila ada, saya katakan bila ada, bila ada seorang dosen bicara kepada kepada mahasiswa, dari mana kamu? Jadi sepertinya kalimat itu tidak mencerminkan kelemah lembutan. Sepertinya biasa. Tapi bagaimana bila mahasiswa itu melihat bagaimana seorang yang lebih tua daripadanya, orang yang lebih berhikmat daripadanya, bicara kasar kepada dia. Tidak lemah lembut, bagaimana perasaannya? Bagaimana bila teman kita, sahabat kita, saudara kita, kita bicara kasar, keras kepada Dia? Tidak lemah lembut, bagaimana perasaan Dia? Saudara-saudara, betapa salahnya memanjakan sikap bertengkar bagi mereka yang percaya kebenaran dan mencari kedamaian, cinta, dan karmonisan. Saudara, sekiranya... Hari ini Tuhan menyentuh hati saudara dengan kalimat itu. Dikatakan bahwa betapa salahnya memanjakan sikap bertengkar bagi mereka yang percaya kebenaran. Siapa di sini? Mau tidak percaya kebenaran? Kita percaya kebenaran, tapi kita pelihara sikap bertengkar ini. Saudara-saudara, ini tidak baik. Betapa salahnya dikatakan, dan dikatakan demikian, saudara. Anda akan mendapat masalah kemanapun Anda pergi. Bila Anda memelihara sikap amarah, kurang percaya diri dan mendapatkan pendapat Anda sendiri. Bila saudara adalah orang yang ego, pendapat saudara sendiri yang harus dituruti, yang lain gak usah didengar. Kemanapun saudara pergi, kemanapun kita ada, kita akan mendapatkan masalah. Pada waktu kita di satu gereja, kita punya sifat seperti itu. Kita dijauhi orang, ah, pindah saja jemaat lain, pindah jemaat lain, sikap kita tidak berubah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan masalah. Oleh karena itu, sebelum kita menjadi pelaku firman, Tuhan katakan, "Dengar, turut jangan dulu berbantah, supaya kalian tahu bagaimana cara menjadi seorang yang mau menurut." dalam buku Testimoni Sejilid 2, halaman 163. Beberapa waktu belakangan ini saudara pernah lihat peristiwa-peristiwa ini, ini kalau tidak salah tahun berapa tahun yang lalu, ini, ini beberapa minggu yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu, di Cimahi ini. Ini berapa hari yang lalu, hanya karena disalib mobilnya, keluarnya dia bawa pistol sedih kalau ini orang Kristen. Sedih. Saudara-saudara, kalau kita masih pelihara amarah, kebencian emosional yang meledak-ledak, bagaimana kita disebut sebagai seorang pelaku firman? Selanjutnya, ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Kejahatan yang begitu banyak dan terimalah yang dengan lemah-lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakubus pasal 1 ayat 20, uh, 21. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara, mengapa saudara beragama? Mengapa saudara datang ke gereja? Mengapa saudara menjadi seorang Advent? Kenapa saudara dibaptis? Kenapa saudara mengatakan saya adalah seorang anggota jemaat gereja masih Advent hari ketujuh? Kenapa saudara jadi seorang Kristen? Kenapa saudara beragama? Perhatikan kalimat ini. Ini dalam uh, membina uh, keluarga sehat dikatakan bahwa agama akan menjadi seorang itu. Berperangai apa? Apa perangai orang yang beragama? Apa saudara halus? Orang yang beragama, perangainya halus halus orang yang beragama itu. Jadi bila kita masih kasar bicara masih suka menyindir-nyindir orang Yesus berlaku sopan sekalipun kepada orang yang menganiaya dia dan para pengikutnya yang sejati menunjukkan roh yang sama. Yesus contoh yang paling baik. Dia tetap sopan. Dia tetap rendah hati. Dia tidak membalas Paulus ketika dia dibawa ke hadapan pejabat, pidatonya di hadapan Agripa adalah gambaran sopan santun. Dia tetap bicara lemah lembut, dia tidak bicara keras. Dia tetap tenang. Dia menjadi orang yang menjadi seorang yang menjadi pelaku daripada firman. Kitab Suci Kitab suci tidak menganjurkan kesopanan formal. Artinya kalau kita ketemu dengan orang yang jabatan lebih tinggi kita sopan. Bagaimana dengan orang yang lebih rendah jabatannya? Tapi artinya di sini kesopan santunan yang dimaksud di sini adalah kita menjadi orang yang tulus hatinya dan lemah lembut cara berbicara dan bertingkah laku. Jadi saudara bila kita yang lebih tua, bicaralah baik, berhikmat, saleh di hadapan mahasiswa. Bagi kita yang lebih muda, saudara, hormatilah orang yang lebih tua. Yang lebih tua usianya, umurnya, hormatilah dia. Saudara, terkadang ada mahasiswa bicara dengan orang yang lebih tua. Eh, gimana loh? Saya, saudara saya, dibesarkan di keluarga. Kalau kita bicara kepada seorang, bila ditanya oleh seorang bapak, iya pak, iya bu. Enggak, tidak cukup dengan katakan iya. Tidak, bukan. Enggak cukup, enggak cukup dengan katakan itu. Siapa yang tanya, bila dia seorang tante, ya tante. Kalau dia seorang kakak, ya kakak. Kalau ditanya seorang abang, ya bang. Jadi tidak hanya katakan singkat, tetap sopan santun berbicara. Bila kita adalah orang yang lebih muda. Bicaralah hormat kepada orang yang lebih tua. Saudara, ini saya sudah lihat sangat jarang sekali sekarang di dunia kita. Jarang sekali. Mahasiswa lewat, ada orang bicara lagi berdiri orang lebih tua lewat aja. Dan tidak merasa bersalah. Pada waktu Tuhan mengizinkan saya sekolah kemarin, Saudara tahu apa yang mereka katakan mengenai orang Indonesia waktu kami lewat di depan orang begini? Ngapain? We are equal. Onda. Oh, memang memang kita sama. Tapi inilah permisi, Pak. Saya mau lewat. Dan mereka sangat respect tentang sikap ini. Jadi saudara, cobalah. Cobalah kita menjadi seorang yang hidup seperti ini mungkin kita katakan ah, ini lah ini yang untuk yang di desa-desa tidak bukan enggak bukan begitu hidup sebagai seorang Kristen kita harus hidup menghargai menghormati satu dengan yang lain kalau kita disakiti ingatlah Roma 12 ayat 20 tetapi jika seterumu lapar berilah dia makan jika ia haus berilah ia minum dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api dan kepalanya tetaplah berbuat baik kepada mereka yang melukai kita. Saudara, apabila seorang mengaku telah suci, siapa ini orang yang suci? Ada orang yang suci di sini? Terkadang kalau saya tanya ada orang yang suci di sini, tidak ada, kita nggak ada orang yang suci, kita manusia berdosa. Nah rupanya, waktu saya cari tahu sebenarnya apa arti telah suci di sini? Apakah memang adalah orang yang tidak berdosa? Apakah orang yang 100% hidupnya adalah kudus? Tetapi yang saya akhirnya mengerti adalah orang yang telah suci ini adalah orang yang telah hidup di dalam Kristus. Seorang yang mengikut Kristus, seorang Kristen, seorang yang mengaku hamba Kristus adalah orang yang telah hidupnya seharusnya adalah hidup yang telah suci. Dikatakan apabila seorang yang mengaku telah suci namun dalam perkataan perbuatan ia menjadi sumber kotor yang mengeluarkan air pahit dengan pasti kita dapatkan bahwa orang itu penipu ia perlu belajar hal-hal yang mendasar. Saudara lihat di sini kata mendasar, bukan hal-hal yang tinggi. Jadi kalau sekolah dasar, dia harus kembali ke dasar di dalam kehidupan sebagai seorang Kristen. Dikatakan dia harus belajar kembali Bagaimana menjadi seorang Kristen yang baik? Sebagian orang mengaku hamba Kristus, telah sudah, uh, tet, uh, tetapi sudah lama memperhatikan rosetan yang tidak ramah. Banyak orang yang mengatakan dia orang Kristen, tapi dia tidak ramah. Dia tidak ramah, saudara. Sehingga tabaknya menyukai unsur yang tidak mulia, menyenangi percakapan yang kurang sopan dan menyakiti, saudara terkadang kita bercanda-bercanda yang tidak sopan, terkadang kita menertawai suatu uh, candaan yang tidak enak, tidak elok, tidak rohani kita ketawa. Sebenarnya tidak begitu, saudara, tidak boleh. Bila kita masih seperti itu, bila ada orang seperti itu, saya ter, uh, uh, tercekat saat saya melihat apa yang dikatakan dalam hidup yang disucikan. Orang-orang ini harus ditobatkan sebelum diakui Kristus sebagai anak-anaknya, dia harus bertobat. Dan ini yang saya mau katakan kepada saudara, saudara. Orang Kristen adalah mereka yang hidupnya suci. Bila kita adalah orang mengaku Kristen, pengikut Kristus, hiduplah dalam kehidupan yang suci. Demikianlah perkataan yang kotor, perkataan yang kosong perkataan yang sembrono, hal yang tidak pantas, jangan sampai ada dalam kehidupan orang Kristen. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini yang dikatakan dalam buku Efesus pasal 5, ayat 4 dan ayat yang ke-8. Saudara, hidup jadi orang Kristen mencerminkan kehidupan orang Kristen itu tidak mudah. Saya mau menceritakan mengenai kehidupan keluarga pendeta ini. Pendeta Ruimar de Paivas, dia punya istri bernama Margaret Otoni. Dia punya seorang anak laki-laki bernama Larison. Dan dia punya seorang anak bernama Melissa Gibson. Keluarga ini punya pengalaman yang luar biasa dan difilmkan. Film gereja Masai Advent hari ketujuh. Film yang luar biasa. Judulnya adalah Return to Palawan. Ini adalah kisah yang luar biasa dari seorang yang anak yang bernama Melissa Gibson. Nah, mereka ini adalah keluarga pendeta yang mana pendeta uh, Ruimar ini adalah seorang dari Brazil. Mereka mendapatkan kesempatan untuk pergi melayani di suatu kota atau di satu pulau namanya Pulau Palawan di Pasifik. Mereka melayani di sana tahun 2002 yang lalu. Waktu mereka melayani di sana, Sementara mereka melayani, ini dua anak ini si Larison dan si uh, Melissa Gibson ini lagi, ma, lagi mereka lagi bermain di depan rumah, lalu datanglah seorang pria sampai di rumah keluarga pendeta ini dia masuk ke dalam rumah ini dia mulai tembak ini uh, pendeta setelah pendeta ini jatuh ma, uh, meninggal lalu dia pergi ke dapur dia tembak istrinya istrinya jatuh dia pergi keluar dia tembak ini Larison. Lalu dia culik ini Melisa, disiksa ini Melisa, menangis ini Melisa, biarkan saya pulang. Akhirnya dibola pulang ini Melisa, dibuanglah Melisa ini di depan daripada gereja. Ditemukanlah oleh anggota jemaat di Palawan pada waktu itu, eh, di, ah, di, di, di gereja itu. Lalu Melisa ini dirawat dan dibawa pulanglah ke mereka. Dia tahu orang tuanya meninggal, dia tahu abangnya meninggal dirawatlah uh, Melissa ini dibesarkan dan dia akhirnya sekolah di Andrews University dan dia bertemu dengan suaminya yang bernama Michael pada tahun 2022 yang lalu dia bersama dengan suaminya berketetapan untuk mengikuti 1000 missionary movement mereka ikut misionari dan mereka katakan setelah mereka tamat ditanya kepada Melissa mau kemana untuk melayani. Saya mau kembali ke Palawan. Ngapain? Saya mau pergi ke sana, tempat di mana orang tua saya dibunuh. Dan saya mau bertemu dengan pembunuh orang tua saya. Eh, ya, maaf, Palau. Nah pada waktu dia sampai ke Palau, sampai dia pergi, dia sampai di ke Palau, dia sampai di pulau itu, dia bertemu dengan presiden di sana, lalu ditanya, ngapain kamu ke sini? Saya mau bertemu dengan pembunuh orang tua saya. Lalu dia bertemu dan dia berkata kepada pembunuh orang tuanya dan saudara laki-lakinya, "Saya mengasihimu. Saya datang untuk memperkenalkan Yesus kepadamu." Dan akhirnya pembunuh itu menjadi seorang Advent. Saudara bisa cari di YouTube ini film yang begitu bagus sekali, Return to Palau. Dan ini adalah Melisa. Dan saya bertemu dengan orang yang menuliskan akan cerita ini pada saya berada di Manila. Saya bertemu dengan orang yang menuliskan kisah mereka. Dan dia katakan luar biasa kehidupan daripada keluarga, daripada pendeta Rimer di Paivas ini. Kalau dia seorang anak kecil yang tidak tahu kebenaran, dia akan marah dendam kepada pembunuh keluarganya. Tapi dia tidak melakukan hal itu karena dia tahu siapa itu Yesus. Saudara kita tadi telah mempelajari mulai dari ayat 19 sampai 20, ayat yang ke-21. Semua ini adalah ayat nasihat yang memulai suatu nasihat bagi diri kita sendiri. Everything start from yourself. Semuanya mulai dari dirimu sendiri. Kenapa? karena kita sedang bercermin di depan cermin itu. Cermin itu apa? Yakobus pasal 1 ayat 22 mengatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab tidak demikian sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi firman Tuhan itu adalah cermin bagi kita." Untuk melihat akan kehidupan kita. Untuk melihat bagaimana hidup yang baik itu, waktu kita bercermin di Firman Tuhan, kita lihat bila ada yang kotor, kita bersihkan. Bila ada sesuatu yang tidak rapi, kita rapihkan. Tapi semua yang harus dilakukan, awalnya ada dari diri kita sendiri, saudara. Cara mudah merubah dunia adalah dengan merubah diri sendiri menjadi lebih baik. Kita diminta untuk go, I will go. Tapi yang pertama kali sebelum kita go adalah yang harus kita mulai dari diri kita sendiri. Start from yourself. Mulai dari diri kita sendiri. Supaya kita bisa merubah dunia ini. Yang pertama dirubah diri kita sendiri. Itulah sebabnya saudara sebelum saya khotbahkan khotbah ini. Sudah saat semalam-malaman saya menangis kepada Tuhan. Tuhan kiranya firman ini pertama kali akan mengubah diri saya dulu. Menesehati saya dulu sebelum firman ini saya sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di Unai. saudara so, saudara, kita harus berubah dari diri kita sendiri, bercermin dalam diri kita sendiri. Sebelum kita nasihati orang lain, sebelum kita khotbahi orang lain, coba lihat diri kita sendiri. Sudah benarkah? Menurut firman Tuhan. Ada seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini ada satu hak cerita yang mungkin saudara sering dengar. Mahatma Gandhi bilang begini, kalau seandainya orang Kristen, seandainya orang Kristen hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup seperti dengan Yesus. Saya suka dengan cerita Yesusmu. Tapi dikatakan, sekiranya semua orang Kristen hidup seperti Yesus hidup, saya sudah lama jadi Kristen. Tapi sebelum ia katakan itu, ia katakan ini, dia katakan ini, dan dalam bahasa Indonesianya dalam terjemahan bebasnya saya akan, kasih, akan sampaikan kepada saudara. Bahwa kita ini adalah cermin bagi dunia ini. Semua tendensi yang ada dalam diri kita ini adalah pengaruh bagi dunia. Kita mungkin berpikir untuk merubah dunia ini. Tapi yang sebenarnya diperlukan adalah kita rubah diri kita sendiri. Dengan merubah diri kita sendiri dikatakan... Kita akan dapat merubah dunia ini. Perubahan baik yang kita lakukan dalam diri kita sendiri itu akan memberikan hal yang indah dan kebahagiaan yang besar bagi dunia ini. Itu adalah misteri ilah yang luar biasa. Dikatakan, "This is the divine mystery of supreme," dan dikatakan bahwa "we need not wait to see what others do." Kita tidak perlu lihat orang lain sudah berubah atau belum yang perlu berubah adalah siapa? Saya dulu. Saya dulu. Bercerminlah dan jangan lupa berkaca. Bercermin, pastikan dirimu tidak melukai siapa-siapa. Dengan berkaca, pastikan dirimu tidak meremehkan sesama. Saudara kita sering kali meremehkan orang lain. Ide, pandangan, pendapat. Itu sering kita kita remehkan orang lain. Tapi itu tidak baik, saudara-saudara. Berkacalah. Yakobus 1 ayat 23 24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, ini inti kita, dia tidak melakukannya, ialah seorang dia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja dia, dia lihat, dia langsung pergi, dia lupa seperti apa rupanya dia. Dia lupa. Jadi untuk apa dia bercermin? Tidak ada gunanya dia bercermin. Saudara, Alkitab ini adalah cermin hidup kita. Di dalam Alkitab ini sesuai dengan dua Timotius 3, 16 dan 17, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, dan tiap-tiap orang dikatakan kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi dalam Alkitab inilah kita mendapatkan akan kebenaran. Dan dari Alkitab inilah kita bisa bercermin apa yang harus saya rubah dalam diri kita. Lihatlah ke cermin itu. Siapa tahu dalam dalam cerminan itu, itu adalah sifat saya yang harus saya rubah. Rubahlah dulu sebelum berdiri di dalam mimbar ini untuk menasehati orang lain. When we read the Holy Scripture ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia-nya adalah ini. Ketika kita membaca kitab suci, kita perlu menyediakan waktu dalam kesibukan kita <tuh> untuk melakukan refleksi sederhana dan serius memikirkan apa yang dikatakan dan implikasinya sebagai cermin dalam kehidupan kita. Ingat, Alkitab adalah firman Allah. Dia berbicara kepada kita melalui tulisan yang suci Dikatakan bahwa bila kita ada orang yang kita hormati, kita kagumi, dia bicara kepada kita, dan dia beri masukan kepada kita, tentu kita mau dengar dia. Kita hormati masukan daripadanya. Alkitab melebihi seperti itu, melebihi segalanya. Oleh karena dikatakan, Anda tidak hanya akan memperhatikan, tetapi Anda mungkin akan mencatat dan sering merujuk kembali kepada mereka. Jadi biarlah Alkitab yang ada cermin itu menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita ayat 25, Yakobus pasal pertama. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memberikan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan bahagia oleh perbuatannya. Saudara, Yohanes 14 ayat 21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku melakukannya, dialah yang mengasihi aku dan barang siapa mengasihi aku ia dikasih oleh bapakku dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya ada uh, korelasi dengan Matius 7:21 bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia melakukan kehendak bapakku yang di surga bila engkau mengasihi aku turutilah segala perintahku apa yang dalam alkitab ini dikatakan biarlah kita mempraktekannya. Saya membaca dalam buku uh, Bible Commentary jilid 7 halaman 935. Mengomentari ayat tadi, mengomentari ayat tadi. Dikatakan begini, dalam hubungannya dengan bercermin orang yang berdosa dia datang ke dalam firman Tuhan, dia datang kepada Alkitab ini, dia lihat bagaimana hidup sebagai hamba Tuhan. Dia lihat bagaimana hidup sebagai orang yang benar, dia lihat bagaimana memperbaiki akan hidupnya. Dia baca firman itu. Setelah ia lihat, dia merasa bersalah, dia datang ke kaki Yesus. Dia mohon ampun di sana dan dia berubah. Setelah dia berubah, dia melakukan kendaknya. Dia cerminkan apa yang dikatakan dalam Alkitab dalam hidupnya. Tapi dikatakan, bagi setiap orang yang datang dan dia tidak mau berubah, dikatakan ia akan hilang pada hari besar penghakiman itu nantinya. Kita tidak mau hilang dalam dalam hari besar itu, bukan? Itulah sebabnya selanjutnya dalam ayat 26 dikatakan. Jikalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah. Tadi kalau kita baca orang yang suci. Sekarang kita lihat orang yang beribadah. Siapa ini orang beribadah? Orang yang beribadah ini adalah orang-orang Kristen. Yang ingin selalu dekat dengan Allah. Yang datang ke gereja. Yang datang beribadah. Yang menjadi pelayan jemaat. Inilah orang-orang yang beribadah. Bagi orang yang sebagai orang pelayan jemaat. Seorang yang menilai dirinya dekat dengan Tuhan, tapi tidak bisa kekal lidahnya. Ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, terkadang kita ini dinilai orang, dinasihati orang, kita mau lawan dia, kita mau feedback sama dia, kita mau beta diri kita. Tapi lihat di sini, adalah satu kuasa aja dalam berdiam diri. Jangan sampai ada perkataan yang terburu-buru nafsu yang diucapkan. Biarlah orang Kristen mengekang lidahnya dengan ketetapan hati dan teguh tidak akan mengucapkan perkataan yang bengis dan terburu nafsu. Terburu nafsu itu sudah tidak lagi pakai ini. Itu sudah pakai emosi. Bicaranya tidak pikir lagi. Maka terkadang kita katakan bahwa, sorry ya saya gelap mata. Sorry saya sudah kelepasan. Kelepasan kalau dia adalah orang yang dapat memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dia tahu bagaimana ia jaga lidahnya. Dengan lidah yang terkekang, ia dapat menang dalam pencobaan kesabaran dari mana dia ditentukan, ditentukan harus berjalan. Lidah ini susah saudara dikendalikan. Itulah dikatakan dalam buku Yakobus 3, 8-9. Tetapi tidak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah, dia ini buas, Saudara. Lidah ini buas dan tak terkuasai, penuh racun mematikan. Dengan lidah kita bisa puji Tuhan, dengan lidah kita bisa sakiti orang, kita bisa usir orang itu dari gereja. Kita bisa bikin dia left dari grup hanya oleh karena apa? Hanya oleh karena lidah. Hati-hati. Hati-hati kita mempergunakan lidah kita. Bercerminlah dalam Alkitab. Lihatlah bagaimana kita harus hidup. Dan apabila kita belum bisa berubah, rubahlah orang yang ada di cermin itu yang adalah bayangan kita sendiri. Sebagai orang Kristen, karakter Yesus sajalah yang harus kita hidupkan. Saya saya bagi saya Saudara, saya tadi malam berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Karena Saudara lihat ini agama tidak sekedar kata-kata, tapi itu adalah bekerja. Saudara di KTP, bisa saudara katakan, di KTP saudara, agama, pekerjaan. Saudara bisa lihat KTP saya, agama, pekerjaan, seorang pendeta, seorang Kristen. Tapi bila hidup saya, hidup saya hanya sekedar kata-kata, tidak bekerja. Sangat disayangkan hidup seperti ini. Ayat 27. <tuh> Jikalau ada seorang ah, sorry, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapak kita ialah mengunjungi yatim piatu. Janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan menjaga supaya diri, dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara inilah yang harus menjadi salah satu realisasi daripada cerminan kita dalam Alkitab. Orang ini adalah seorang yang sangat terkenal, Michael Jackson, King of Pop. Dalam lagunya, dia katakan bahwa I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel really good. Gonna make a difference. Gonna make it right. Saya mau merubah, melakukan suatu perubahan satu kali dalam hidup saya, saya tahu itu akan menjadi sangat luar biasa dan sangat menyenangkan melakukan suatu perubahan dan melakukan satu hal yang benar. Tapi waktu dia katakan begini, as I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids on the street with not enough to eat. Who am I to be blind? Pretending not to see their needs, dikatakan bahwa terkadang saya pada waktu sudah katakan saya melakukan perubahan, saya keluar rumah. Di depan rumah saya ada orang anak-anak yang terlantar, orang yang kelaparan, janda-janda yang dia ditinggalkan orang uh, uh, suaminya, anaknya tidak cukup sekolah, saya lihat, oh kasihan sekali lewat saja. Pretending I don't see their needs. So how I change the world. Saya mau merubah dunianya, saya mau pergi untuk mengabarkan orang lain mengenai kebenaran. Tapi di samping rumah saya dikatakan, I'm pretending to be blind. Saya berpura-pura buta tentang apa yang terjadi di sekitar saya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Jemaat Unai, para tamu yang datang pada hari sabat ini. Yesaya 58 ayat 6 dan 7 katakan. Mari kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 58, ayat 6 dan 7. Yesaya 58, 6 dan 7. Bukan berpuasa yang kundaki Allah supaya kau membuka belungku kelalaiman, melepaskan tali kuk supaya engkau memberikan orang yang teraniaya, mematakan setiap kuk, supaya engkau mecah-mecahkan roti bagi orang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudara, simple sekali dikatakan, simple sekali untuk make a change to the man on the mirror, untuk merubah orang yang ada di cermin itu gampang sebenarnya. Lakukan hal yang sederhana: start from yourself. Bila saya masih orang yang suka tidak mendengar, jadi orang mendengar. Bila saya seorang orang yang suka marah, jadi janganlah jadi orang yang marah-marah. Jadi seorang orang yang suka mengkritik orang lain, jangan suka kritik-kritik orang lain. Bila saya ini adalah orang yang uh, pretend, orang yang uh, berpura-pura buta terhadap kebutuhan orang lain, jangan lakukan itu. Dan berubahlah. Mulai dari diri kita sendiri. Matius 5, Dengan melakukan hal ini, saudara-saudara, hendaklah terangmu percaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terkadang menjadi orang yang beragama itu, saudara-saudara, kita mengatakan bahwa hidup menjadi orang yang beragama itu susah menyempitkan, menyulitkan hidup seorang yang beragama. Tetapi dikatakan, tetapi agama yang sejati tidak memiliki pengaruh yang menyempitkan. Ketiadaan agamalah yang menyempitkan kemampuan mempersempit pikiran. Ketika pikiran orang menjadi sempit, Disitulah bukti bahwa ia membutuhkan kasih karunia Tuhan. Urapan surgawi. Karena orang Kristen adalah orang yang Tuhan Allah semesta alam dapat bekerja melaluinya. Agar dia dapat menjaga jalan Tuhan bumi dan mewujudkan kehendaknya kepada manusia. Saudara, kita punya tugas besar dalam dunia ini tapi start platform, tapi dari diri kita sendiri. Lihatlah orang yang dia cermin itu, rubahlah dia. Ayat inti kita kembali. Sebab jika seorang hanya mendengar, tidak melakukannya. Bila saudara dan saya mendengar firman Tuhan hari ini. Kita hanya dengar pulang lupa dikatakan Sesungguhnya kita sama dengan orang yang baru saja mengamati muka kita di depan cermin. Dia pandang sekilas, dia pergi, dia lupa. Oleh karena itu, mari kita bercermin, mengingat rupa kita. Biarlah si dia yang dicermin itu berubah, berbenah sebelum ia pergi mengubah dan membenahi yang lain. Saya bawa firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Amin. Sebagai lagu tutup, kita sama-sama bangkit berdiri menyanyi dari lagu Sion. Dari SD Himnal nomor 457, I Love to Tell the Story. Yang menjadi panutan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi cermin hidup kami. Biarlah kami bercermin, Tuhan, melalui Firman Tuhan, melihat di sana apa yang perlu kami perbaiki dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan dengan memperbaiki diri kami sendiri. Kami dapat pergi keluar untuk memperbaiki, menegur, mengasihi, melayani, memperhatikan saudara-saudara kami di sekitar kami. Tuhan, hamba-hamba, akan pulang ke rumah. Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan memberikan berkat kepada mereka sepanjang sabatmu ini. Biarlah mereka tetap menguduskan sabatmu hingga ke penutupan sabatmu nanti. Tuhan, hambamu rindu memberkati jemaat ini. Berkuasalah dalam doa hambamu. Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya. Dan Tuhan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Pulanglah bersama dalam Roh Kudus, dan penyertaan daripada Anak Allah dan Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Hamumu telah berdoa. Amin.